akeh alkoli lu utawi banyu gedhe madunal kulata ini iku banyu kang kurang rong kulah palkasiru utawi banyu akeh kulatani iku banyu rong kulah fa aksara mongko nuli akeh alkoli lu banyu gedhe utawi alkoli lu utawi banyu gedhe atau najasu iku dadi najis biwukuin najasati sebab ketiba najis fihi eng dalem najis eng dal fihi eng dalem banyu wa ilam wa ilam ya tagoyar wa ilam ya tagoyar lan senajan ora owah apa banyu walmaul kasiru walmau utawi banyu al kasiru iku kang walmau utawi banyu al kasiru iku kang akeh mboten iku kang akeh kang akeh khobare di belakang itu sifate ya naat ulangi walmau utawi banyu al kasiru kang akeh layatana jasu iku ora dadi najis apa iku ora dadi najis apa banyu nggih illa idza kejaba nalika oh dijelaske illa idza tagayyara illa idza tagayyara kejaba nalika owah tok muhu apa rasane banyu nggih aulau nuhu utawa warnane banyu nggih aurihu utawa ambune banyu nggih amon jelaskan niat yang dimaksud niat adalah menyengaja untuk melakukan dan dibarengi dengan pekerjaan dan tempatnya niat itu ada di hati mengucapkan niat itu hukumnya sunnah berarti yang wajib apanya yang wajib adalah yang niat di dalam hati barengi karo awale ngelakoni ibadah terus adapun talafut mengucapkan sunnah tapi sunnah itu menurut Imam Syafi'i tetap dianjurkan karena untuk membantu yang wajib membantu hati ini beniso ketut nah, terus dan waktunya niat itu pada saat membasuh